Jadi performaku itu bener-bener heboh banget. Ada kayang, ada ya gitulah ya, sampai bener-benerin lampu segala macem. Hai K-lovers semuanya, aku Caca Sherly. Nah kali ini aku mau berbagi sama kalian semua tentang olahraga apa yang paling sering aku lakukan setiap hari di rumah, yang paling gampang dan paling simple, yaitu olahraga yoga. Dan aku akan sharing ke kalian gerakan-gerakan yoga apa aja yang aku sering lakuin, yang aku bisa karena aku bukan expert, guys. Aku itu awalnya suka yoga itu sejak pernah mengalami cedera waktu aku perform. Jadi perform aku itu bener-bener heboh banget. Ada kayang, ada ya gitulah ya, sampai bener-benerin lampu segala macem, naik-naik rigging gitu. Jadi karena performance aku bener-bener ekstrim, jadi aku pernah ngalamin cedera di bagian punggung dan aku nggak bisa sama sekali ngelakuin olahraga apapun. Dari situ aku mulai belajar dan mulai menyukai yoga. Sebenarnya yang diutamain di olahraga yoga itu kan kayak relax gitu kan, apalagi kalau ke tempat studio yoganya itu benar-benar kayak ada musik-musik yang relax, terus ada aroma-aroma terapi, jadi benar-benar tenang gitu. Jadi kenapa itu pasti ada di setiap gerakan yoga, kalau apalagi kalau udah selesai itu pasti gini ya, menenangkan pikiran. Oke lovers semuanya, itu tadi beberapa gerakan yoga yang aku bisa dan biasa aku lakuin setiap hari buat kelenturan aku kalau performance di atas panggung. Nah semoga bisa menginspirasi oke lovers semuanya. Thank you. Bye bye.